Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Lenwa. Dan di video kali ini kita balik lagi ke game Genshin Impact. Dan di video kali Eka, ini gue segini akan bukti menyelesaikan salah satu misi yang menurut gue sangat keren, guys ya. Dan gue lagi grinding ini, udah malam ya, udah siap habis grinding ini udah mau siap tidur, guys ya. Tapi sayang sekali kalau gue nggak record dan gue upload ini, gue cuma mau nunjukin ke kalian ini misi yang paling epic ya, yaitu kita berada di Qin Yun Peak ya. Nah, di sini kita bakalan buka dulu precious chest-nya. Gua baru sampai juga. Barusan gua buka teleport way-nya dan kita bakalan raid, coy. Oke. Okay. Di sini kita bakalan mendapatkan misi. Oke. Okay. Misinya itu sebentar. Kita bakalan bisa lihat ya di sana. Nah, itu ada bling-bling seperti begitu. Nah, kita harus ke sono, cuy. Oke. Okay. Dan satu lagi ke situ. Oke, okay. Oke. Okay. Satu lagi ke situ. Oke. Okay. Kita ke tempat yang paling ini dulu ya. Kita ke tempat paling dekat dulu. Jadi intinya di quest kali ini kita akan menghubungkan tiga burung untuk melihat ke top of the mountain, top of the peak gitulah ya. Dan setelah itu nanti kita bakalan di boost up ke atas untuk melihat, guys ya, puncak tertinggi mungkin di game ini untuk sekarang. Gak tahu juga sih. Alright, nah ini right, kita bakal rotate. Sebentar, kita bakalan rotate. Oke, okay. Puter-puternya santai, Bu. Nice. Oke. Okay. Sudah. Bakal menghadap ke atas. That's one. My god, ini pas malam cocok banget sih, sumpah. Dan lagunya itu beuh. Mantap, coy. Oke, okay, kita lanjut ke yang dua. Mana ya? Di atas juga ada Geoclus ya. Oh my god, man. Alright, let's see. Oke, okay, kedua di sana. Ayo, Fenty, skui. Kita kesono bentar. Gua lihat dulu Geoclusnya di mana ya. Di bawah kah? Enggak kan? Ah, nanti aja lah. Kita ngambil Geoclusnya nanti aja. Kita fokus selesaiin misinya dulu, guys ya. Dan di atas itu kalian bisa mendapatkan 3 chest, guys ya. Dan 3 chestnya itu lumayan loh. Bintang 4 artifact dan lain-lain itu lumayan banget sih menurut gua. Oke, di sini kalian dapat satu waypoint lagi, lumayan, coy. Dapat XP. Gua kadang merasa ini, guys ya. Karena gua banyak kerjaan di real life dan gue harus juga ngedit-ngedit video dan harus grinding juga. Nah, susah banget, guys ya, naikin adventure rank, guys ya. Dan gue solo player di sini, makanya susah banget sih. Kalau kalian yang udah level tinggi mau lawan-lawan boss, bisa add friend gue ya. Itu UID-nya di pojok kanan bawah. Kalian bisa add gue dan nanti mungkin kita bisa mabar bareng mungkin pas gue live stream. Ayo, Fenty, kita manjat ke atas. Alright, ups, ada chest bosku. By the way, kalian kalau ada subscribe channel gue, jangan lupa nonton ya, guys ya. Gue ada upload ini, guys. Apa sih namanya? Giveaway kalau nggak salah. Bentar, ini salah sih. Oh. There we go. Dua. Ada giveaway 3000 Primo Gems, guys, kalau kalian nggak tahu. Bukan 3000 sih, lebih tepatnya 300 di awal dan 990 per harinya sampai 30 hari, guys. Oke, kita balik lagi ke Qin Yun Peak. Min Lin lebih tepatnya. Jadi jangan lupa ditonton, guys ya. Alright, where's the last one? Oke, okay, kita akan melihat yang terakhir. Satu di sini, satu di situ, satu lagi mana? Bentar, guys, aing cari dulu. Oh,
Sedih itu sih. Oh, di situ, guys. Mari kita ke sono, guys. Oke, okay. Sembari kita traveling seperti begini, gue ingin tahu, guys, ya, pendapat kalian mengenai game ini. Menurut gue, game ini memang gampang bosen, guys, ya. Kalau kalian nggak suka game-game seperti RPG seperti begini sih. Lebih tepatnya game-game seperti contohnya Final Fantasy, Kingdom Hearts, apalagi ya, Suikoden, Wild Arms, Breath of Fire, dan lain-lain cuy. Tapi bagi-bagi orang yang pecinta RPG ini game seru banget sih sumpah. Like, seru tambah chill gitu loh. Tenang mainnya. Oke, okay. Semoga gua bisa land dalam keadaan selamat. I see where I'm landing. Okay, there's the bird. I saw the bird, guys. Don't worry. Okay, mountain hulau. Alright, kita santai dulu. Kita pakai skill Venti. Okay. Ayo, Venti cepet. Nih, kita jangan buat penonton kita tunggu. Maaf ya, guys. Lama. Alright. Astaga. F, rotate, there we go, dude. There we go. Semuanya akan terhubung, guys. Dan kita akan disuguhkan, ya, pemandangan paling indah dan paling chill, cuy. Oke, okay, kita bakalan balik ke Kenyan Peak. Let's go, guys. Let's go, boys. Alright, di sini kita akan menyelesaikan misi dari puncak tertinggi. Activate. Kita akan mengaktifkannya. Dan look at this, boys. Rasanya anjay ya nih. Oke, kita diberikan tempat-tempat ini. Kita bakalan terbang lagi. Bentar-bentar. Oke, okay. Guys, kalian siap gak nih? Selamat datang semuanya di tempat tertinggi, coy. Epic banget, sumpah. Oke, okay? We got the Geoculus. Dan kita dapat 3 chest, oke, okay? Kita buka dulu precious chest. Lumayan, coy. Artifact bintang 4-nya, kok gak ada sih? Nah, itu dia. Semoga tambah attack, coy, ya. Sky Rider Great Sword. Oh, lumayan, coy. Oke, okay. Look at this, guys. Oke, okay, misinya selesai. Kita sampai di... Bentar. Ini bukanlah tempat tertinggi, coy. Tempat tertinggi itu harusnya di sini, coy. Oh, inilah, coy, tempat tertinggi, guys, ya. Kalian bisa lihat sunset, coy, di sana, coy. Ntar kita coba foto ya di sini, ya. Kita coba foto, guys, ya. Jarang-jarang lo gua foto lo, guys. Pose dulu, Jin. Pose dulu, Jin. Alpha. Kece banget. Bentar. F1. Keren, coy. Bentar, kita fotonya enggak usah gaya-gayaan dulu ya. Background blur. Anjir. So background blur dong. Close up kamera coba. Like personal info. Close up. Kita bisa close up enggak? Keren banget, anjir. Bentar, guys. Ini ganggu aja nih, ya. Pagi hari ganggu, guys. Kita kemalam aja. Santai. Tapi ya, itu aja buat video kali ini. Kalau kalian sudah mau selesai, ya, kalian bisa out dari videonya. Gua masih mau ngambil foto dulu, cuy, ya. Sayang banget kalau nggak ngambil foto, cuy. Mengabadikan momen ini. Alpha pose. Close up. Terus denger tuh lagunya tuh. Oke, okay. Keren banget, epic, coy. Oke, okay? Mari kita ambil fotonya. Enter kan.
keren banget. Save. Pastinya dong. Dan kita foto di sini yuk. Foto di sini guys. Ah, bentar. Mana sih? Ini bisa shoot nggak? Mana ya bisa shoot ya? Lupa sih gua. Lululu. Oh ini. Epic sih itu. Oke. Okay. Kalau ngambil foto satu lagi di sini. F2 nggak bisa ya? F1, close up kamera. Uff. Cantiknya si Jin guys. Alright. Keren banget anjay. Oke, okay, itu aja buat video kali ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat teman-teman baru yang udah subscribe ke channel gua. Kalau kalian suka dengan konten Genshin Impact gua, jangan lupa guys, kalian bisa bantu gua dengan cara like videonya, komen di bawah menurut kalian game pendapat kalian mengenai game ini. Dan gue akan tetap menghibur kalian dan memberikan kalian informasi terbaru dari game Genshin Impact ini. So thank you semuanya yang udah nonton. Thanks for watching. I'll see you guys in the next video.